Selamat datang di channel saya, IndisP2. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi HP Realme 8i aplikasi Free Fire-nya itu tidak bisa dibuka. Padahal paket internetnya ada, padahal tidak gangguan, tapi kalau dibuka itu loading doang ataupun loading terus. Oke, langsung saja ke solusinya. Pertama kita harus pencet pengaturan ataupun setelan HP. Ini dia pengaturan, kita pencet. Kemudian sampai di pengaturan ataupun setelan HP, kita pencet jaringan seluler. Kemudian di sini kita pencet SIM 1 atau SIM 2 yang kita gunakan untuk internetan. Di sini saya menggunakan SIM 1. Kemudian di sini kita pencet nama titik akses. Kemudian di sini kita pencet tambah di bagian kanan atas. Kemudian di sini kita cukup mengisi nama dan APN. Yang lainnya biarin saja. Untuk nama kita isi AHA, AHA. Kemudian untuk APN kita isi AHA juga, AHA. Jadi cukup nama dan APN ya guys, yang lainnya biarin. Kemudian kita simpan ataupun kita checklist di bagian kanan atas. Kemudian di sini kita cukup beralih ke APN AHA sampai titiknya berwarna biru. Jika titiknya sudah berwarna biru seperti ini, sekarang silakan teman-teman aktifkan mode pesawat agar sinyalnya itu hilang. Ini dia mode pesawat, kita pencet ataupun kita aktifkan. Setelah itu matikan kembali mode pesawatnya agar sinyalnya muncul. Jika sinyal sudah muncul, sekarang aktifkan data selulernya. Nah, jika data seluler sudah aktif, jaringan 4G-nya sudah muncul, sekarang silakan teman-teman buka kembali aplikasi Free Fire-nya, maka akan normal dan bisa dibuka kembali seperti biasanya. Begitulah solusinya di HP Realme 8i. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah guys.